tol dalam kota Bandung akan dibangun tahun depan dengan proyek bernama North South Link atau NS Lini Rute Pasir Koja, Supratman. Pembangunan tol dalam kota NS Link Bandung ini akan melibatkan Jusuf Hamka melalui perusahaannya PT Citra Marga Nusapala Persada, CMNP. Jusuf Hamka menegaskan, pihaknya ingin bersama-sama pemerintah untuk melakukan pembangunan tol dalam kota NS Link Bandung ini, terutama dalam masalah pembebasan lahannya, harga tanah untuk di kota Bandung terbilang tinggi. Maka, Jusuf Hamka mendorong agar pembebasan lahan bisa masuk program strategis nasional, PSN. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!